Kabar bahagia datang dari keluarga almarhum Syekh Ali Jaber. Istri almarhum Syekh Ali, Ummu Fahad, telah melahirkan anak ketiga dengan jenis kelamin perempuan. Seperti diketahui pada waktu itu, Ummu Fahad sedang mengandung anak ketiga sebelum akhirnya almarhum Syekh Ali sakit dan meninggal dunia pada bulan Januari lalu. Namun, pada waktu memberitahu berita bahagia tersebut, Syekh Ali seolah memberi tanda bahwa ia akan pergi selamanya. Hal tersebut pun diceritakan oleh Ustadz Iskandar, asisten Syekh Ali di channel YouTube Irfan Hakim. Alhamdulillah, Ummu Fahad hamil lagi. Tapi ada satu kalimat yang Iskandar baru sekarang baru menyadari, kalimatnya gini. Tapi saya rasanya anak ini nggak sampai lahir. Feeling saya anak ini nggak sampai lahir. Itu aja kalimatnya. Tapi hamilnya sampai sekarang masih. Masih alhamdulillah. Tapi saya tidak bisa melihat lahirnya bayi ini. Iya ya, benar itu. Iya. Ustadz Iskandar mengungkap almarhum terlihat gelisah saat itu, hingga almarhum bercerita pada Ustadz Iskandar bahwa sebenarnya ia ingin bicara dengan Ummu Fahad terkait masalah pembantu. Hanya tak sampai hati, karena di malam yang sama sang istri mengabarkan soal kehamilan. Jadi tanggal 8 September, hari itu Bi, si Ali kirim, tolong belikan vitamin ini. Pas dilihat, itu vitamin buat ibu hamil. Besokannya kita keluar kota di pesawat, si Ali senyum. Tapi Iskandar udah menduga, senyum kayak senyumnya bukan senyum gak ikhlas ya. Senyum tapi ada yang dipikirin sama Syekh. Terus, "Wih, lagi seneng nih Syekh." Gitu. "Ini saya mau ngasih kabar baik," kata dia. Hari itu si Ali pengen negur satu kesalahan kecil ke Ummu Fahad. Dia cerita, "Tadi malam tuh saya pengen negur, dia ada kesalahan masalah pembantu," dia bilang. Saya nyuruh, "Jangan terlalu, ya Allah, si Ali. Si Ali ini paling gak mau membebani pembantu." Jadi saya tegur ke Ummu Fahad, "Jangan pembantu di atas jam 10 dipanggil lagi. Di atas jam 10 jangan dipanggil lagi." Malam itu si Ali pengen tegur itu dengan pengen tegas negurnya. Tapi kata dia, "Wallahi, Ummu Fahad ini pinter," dia bilang. Saya mau tegur dia masalah itu. Ternyata pas saya buka kamar di kasur ada baju anak-anak bayi. Terus di situ ditulis bahasa Arab ya, intinya selamat Fahad dan Gem akan dapat adik. Kan si Ali juga jadi kasur.